Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon melaksanakan seminar pengenalan gaman kepada para tenaga pendidik tingkat sekolah menengah pertama atau SMP. Seminar ini bertujuan untuk memperkenalkan gaman sebagai budaya yang mengandung banyak makna sejarah di Kabupaten Cirebon. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon, Abraham Muhammad, memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan pelestarian budaya seperti ini. Terlebih, Kabupaten Cirebon memiliki keberagaman budaya atau material gaman yang sangat kaya, diantaranya seperti keris, tombak, dan trisula. Dalam seminar ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon menghadirkan para ahli untuk memberikan pemahaman kepada guru seni budaya agar bisa memberikan edukasi dan pengenalan tentang gaman kepada para siswa. Kurang lebih begitu dalam rangka mensosialisasi. Nah, kita yang sekarang bagaimana untuk melestarikan dari dua material tersebut, antara gaman dengan gamelan. Gaman itu artikulasinya sebenarnya secara harfiah dan secara etimologi luas sekali. Jadi kalau seandainya gaman itu diartikulasikan secara sempit, secara sederhana hanya waki, gaman ki, keris, tombak, tidak. Sementara Kepala Bidang Budaya dan Pariwisata Kabupaten Cirebon berharap para guru di tingkat SMP ini bisa mengimplementasikan secara detail tentang gaman kepada siswa saat kegiatan belajar. Agar siswa tidak hanya mengenal budaya luar, namun siswa diutamakan bisa mengenal budaya lokal sebagai jati diri daerah. Jadi begini, kenapa pesertanya hanya guru SMP? Kebetulan di guru-guru SMP itu ada mata pelajaran MAPEL yang namanya seni budaya. Nah, di sana itu jelas mengajarkan bahwa seni budaya Kabupaten Cirebon lokal juga kira-kira minimal anak didik itu tahu. Jangan sampai nanti ketika anak didik yang sekarang khususnya masyarakat Cirebon itu tidak tahu gaman itu apa. Melalui seminar gaman ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon berharap pengetahuan masyarakat terhadap kebudayaan dan kesenian lokal semakin luas. Muhammad Solihin, RCTV, Cirebon.